Assalamualaikum, oke kawan-kawan, selamat datang kembali di channel saya dan selamat menonton. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tutorial mengenai cara download aplikasi Instagram di laptop di Windows 10. Adapun caranya, di sini Anda masuk ke Microsoft Store Windows yang ini. Kemudian setelah masuk seperti ini, di sini Anda cari di most popular. Kemudian Anda sini pilih Instagram. Oke, kemudian ketika sudah masuk seperti ini, di sini ada tulisan install, kemudian daftar keinginan. Di sini Anda tinggal klik install. Kemudian setelah itu di sini Anda buat akun untuk Microsoft-nya. Namun kalau enggak, nanti dia akan terdownload secara otomatis seperti ini. Oke, Anda tunggu sampai proses download Instagramnya selesai. Kemudian setelah itu di sini Anda klik luncurkan. Oke, jadi di sini untuk aplikasi Instagramnya berhasil terdownload seperti ini ya. Oke, demikianlah tutorial cara install aplikasi Instagram di laptop Windows 10. Like video ini jika Anda suka, komen jika Anda ingin memberikan saran yang bermanfaat, dan share kepada teman-teman Anda jika Anda ingin berbagi ilmu. Saya Rio, assalamualaikum, sampai jumpa pada video berikutnya.